besar betul bila ya. Ubi ke keropok ni? Ubi keropok. Ah, ha? Ubi. Oh ya, yeah. Ubi kayu. WC ke benteng? WC dulu, Pak. Yang baru panas lagi. Wah, pakai tangan aja. Gunung Merapi sedang batuk. Gunung Merapi sedang batuk. Merapi or coughing in English, which means there's some dust coming out from the crater. Ah, bagi gula-gula hek agaknya tu. Gula hek aja. Oh, kasih dia gula hek. Oh, hanya aku. Tapi di kaki apa ni? Walaupun batu-batu ni, itu di kaki-kaki gunung, itu perkampungan. Ada kampung namanya Kampung Tabu. Kampung Tabu. Mana ramai orang sana tanam tebu untuk buat apa ni? Gula merah macam-macam semalam. Atau sayur orang apa ni? Tanam kobis pun sana tu di kaki-kaki gunung tu banyak. Kobis. Jadi batu-batu juga kadang-kadang batu-batu kecil, kadang ada hitam tu lebih tinggi lagi. Jadi ada apa ni? Ada yang batunya kuat, ada yang kecil saja. So we are taking. Okay, jadi nanti gini, nanti kita perjalanan kita sebelum kita ke pusaka, kita ada singgah satu tempat lagi, yaitu di kilang kopi dan pisang salai. Ya, jadi kilang kopi dan pisang salai. Pisang salai di sini di Singapura ada orang buat pisang salai. Ada juga ada ya. Ah, beli Johor. Ah, tapi orang Johor pun bila tanya sudah cakap tak sama dengan yang dari Johor ya. Dan juga kopi. Semuanya minum kopi tak? No. Ada yang tak minum kopi? Ada. Kalau tak minum kopi jangan risau. Ada minuman lain. Oh. Namanya kawah daun. Kawah daun maknanya daripada daun kopi. Oh. Ya, jadi di sini kopi orang tu kok di sini bukan saja kopi biji kopi diambil tapi daunnya pun dibuat minuman juga. Namanya kawah daun. Itu popular di sini. Ya. Kenapa orang kopi leaves are made into minuman a drink. Orang sini dapat ada minuman buat daun kopi untuk dibuat minuman sebab orang sini dulunya tu tanam kopi sebenarnya atas perintah Belanda. Jadi Belanda yang suruh tanam. Nanti kalau apa ni buat kopi sudah berbuah, kopinya diambil oleh Belanda. Belanda dijual Belanda dan karena tak dapat dari sanalah dia orang ni punya dapat idea untuk buat minuman daripada kopi, daun kopi daunnya. Dan kopi dikeringkan dibuat macam teh lah, ditapis. Ya, rasanya macam mana nanti boleh rasa dekat sana. Ada kopi rasanya. Hah? Oh, gila. Kawah daun banyak orang sini kalau petang-petang biasanya dia apa di pondok-pondok ditulis kawah daun dan gorengan. Maknanya minum daun kopi ini dengan goreng pisang, kalko, ubi, kawahnya macam mana. Ya, dengan gorengan. Goreng pisang. Ya, dan juga selain daun kopi juga ada namanya apa ni mulberry. Tomat. Apa selain lagi? Mulberry.
Okey. Oh, dia dah nampak belakang. Okey. Dan selain memberi, ada pula minuman bapak untuk bapak-bapak. Yahoo. Tambah energi lagi. Apa namanya? Sudah beritahu semalam. Jus pinang muda. Jus pinang muda ni karena untuk bapak-bapak nanti dibuat dua ayat tu. Ayat dua ayat buat. Yeah, ayat pertama sengkar. Minumnya satu orang. Oh. Ayat kedua dot dua orang. Oh. Jadi ya dot nanti baca sendiri dah. Ya. Jadi minum pertama minum ya, ayat pertama minumnya satu orang. Tidurnya dua orang. Yang kedua dot dua orang. Tiga orang sudah panas. Okey, nanti kesingin sana. Jadi nanti minum kopi sana tu banco sendiri. Aduh. Ya. Yeah. Gratis. Gratis. Betul, banco sendiri. Ah, tapi kalau yang jus tadi itu bayar itu apa nih? Betul nut juice. Order ya. Pinang muda. Yang pinel betul nut juice for the male effect. So we on the way there to Batu Sengkar, where you can get a chance to drink. Gawung. Dan di kawasan sini pun macam sebenarnya juga sini banyak orang tanam apa nih? Bisa. Pokok kulit kayu manis. Lagi banyak di situ sebenarnya. Seperti kasih banget. Yang perlu satu kayu manis nih. Kacang merah. Bisa awak. Bisa banyak terpakai. Takkan orang nak banyak susah kan? Nanti orang suruh lupakan. Eh Gani, turun lekas. Turun, tarik. Perut tu nama dia. Gani. Kita ingat di luar apa? Gani, lekas. Kelapa Gani. Panjang. Takkan. Macam kenal orang tu. Ha? Macam kenal orang tu. Itulah. Orang-orang nama Gani. Dia panggil Gani. Kan orang nak bersalin tu pun cari kain ni. Mana ada ni kan? Dia batuk kah? We're going to Batu Sengkar in the winding road up and down the hill. Just now we went up, now we're coming down. And right at the end we got to turn left. The road there. You see the road there?